Ya, merayakan Paskah dengan pakaian adat khas Bali menjadi kebanggaan umat gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus di Badung, Bali. Gereja yang dibangun sejak tahun 1937 ini memang kental dengan budaya Bali. Pada minggu pagi, jemaat mulai berdatangan untuk melaksanakan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Suasana adat serta budaya Bali sangat terasa saat memasuki gereja ini. Bangunan dan ornamen bergaya Bali semakin kental, ditambah dengan hiasan penjor khas Bali dan janur melengkung di Gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus di Desa Tuka Dalung, Badung. Hiasan altar pun sangat mirip dengan apa yang digunakan oleh umat di Bali, yakni pajegam atau rangkaian beraneka ragam buah. Para jemaat pun menggunakan pakaian tradisional adat Bali. Dan di gereja ini ratusan umat dari 11 desa yang ada di wilayah Sempidi hingga Badung mereka Paskah dengan sederhana. Meski mereka datang dari berbagai suku yang telah lama menetap di Bali, namun adat budaya Bali masih tetap terjaga. Hati kita mohon pengampunan dari Tuhan. Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan.